Manokwari merupakan kota tua di tanah Papua yang kini telah menjadi ibu kota provinsi Papua Barat. Manokwari terletak di pantai utara daerah Kepala Burung Pulau Papua. Kota ini merupakan kota bersejarah bagi Indonesia dan umat Kristen di Papua karena pada tanggal 5 Februari 1855, Injil pertama masuk di kota ini yang setiap tahunnya kini diperingati. Sebagai ibu kota provinsi, Manokwari tentunya mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Mempersiapkan generasi yang handal guna mendukung pembangunan, Manokwari juga telah menjadi kota pelajar, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan telah berdiri di sini. Untuk mencetak generasi yang handal, tentunya perlu persiapan secara matang semenjak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini sangat penting, karena saat itu dimulainya pembentukan mental dan karakter semasa kecil, atau pada usia 0 hingga 6 tahun sebelum masuk sekolah pada tingkat pertama di sekolah dasar. Ini masa-masa emas pada si anak yang dikenal dengan The Golden Age. Inilah tahun formatif untuk pembentukan dalam menentukan proses pembentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan potensi anak, yaitu perkembangan motorik atau pembentukan keterampilan anak, mental, panca indera, afeksi, dan pengembangan daya pikir anak. Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Dalam bidang pendidikan, seorang anak dari lahir memerlukan pelayanan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan disertai dengan pemahaman mengenai karakteristik anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya. Ini akan sangat membantu dalam menyesuaikan proses belajar bagi anak dengan usia, kebutuhan, dan kondisi masing-masing, baik secara intelektual, emosional, dan sosial. PAUD Terpadu Pertiwi 6 Kabupaten Manokwari adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak usia dini. Dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan tingkat dasar atau SD. PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari didirikan pada tanggal 28 Maret 1974 yang ditangani oleh Dharma Wanita Pemerintah Wilayah Daerah Manokwari dengan nama Taman Kanak-Kanak Pertiwi 6 Manokwari. Saat pertama berdiri, TK Pertiwi 6 Manokwari memiliki dua ruang belajar dengan jumlah murid 15 orang dan dibimbing oleh dua orang guru, yaitu Ibu Jaimun sebagai kepala sekolah dan Ibu Aminah sebagai guru kelas. Pada tahun 1980, Ibu Aminah menggantikan Ibu Jaimun. Di bawah kepemimpinan Ibu Aminah, TK Pertiwi 6 Manokwari berkembang dengan baik, mulai dari penambahan ruang kelas yang sebelumnya dua ruang, pada tahun 1985 menjadi tiga ruang kelas. Pada tanggal 31 Maret tahun 2000, Ibu Aminah pensiun dan digantikan oleh Ibu Marta Tasik sampai dengan saat ini. Saat pertama menjadi Kepala TK Pertiwi 6 Manokwari, yang paling pertama dilakukan adalah pembekalan terhadap guru-guru tentang penyusunan program pembelajaran. Seiring dengan berjalannya waktu, perlahan-lahan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 6 Manokwari mengalami perubahan, baik dari sisi pendidikan maupun sarana dan prasarananya. Sehingga pada tahun 2007, TK Pertiwi 6 Manokwari untuk pertama kalinya diakreditasi oleh BAN dan memperoleh predikat A. Pada tahun 2011, oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, menetapkan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 6 Manokwari sebagai sekolah piloting pendidikan karakter untuk Kabupaten Manokwari pada jenjang Taman Kanak-Kanak. Dan pada tanggal 5 Desember 2013, PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari dapat dikatakan sejajar dengan PAUD lain di Indonesia dengan terpilihnya sebagai lembaga berprestasi kedua terbaik tingkat nasional.
mempersiapkan mental seorang anak secara matang, mampu bersaing, mempunyai keterampilan tersendiri, menjadi seorang pemimpin yang handal, dan berani tampil di tengah-tengah masyarakat. Jojo, karena Jojo sudah berdiri duluan. Oke. Minta siapa yang duluan? Kalau begitu Ibu Guru, itu tadi. Visi misi PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari. Visi menjadikan PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari sebagai lembaga pembinaan dan pengembangan anak usia dini yang disiplin, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa serta berwawasan luas. Ini manfaat sayur katuk itu ternyata bisa menurunkan panas dalam. Lihat gulung meletus, banjir. Siapa yang sudah pernah lihat banjir? Misi menumbuhkan kedisiplinan yang tinggi bagi peserta didik dan warga sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, rapi, dan menyenangkan. Mengembangkan kreativitas peserta didik agar kreatif dan mandiri. Menciptakan rasa kekeluargaan yang baik. Memberikan kebebasan kepada anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Tujuan PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi, meningkatkan dasar keimanan dan ketakwaan. Subtemanya matahari, bulan, dan bintang. Tambah. Ini apa? Membentuk kepribadian yang mantap dan berperilaku yang baik. Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk bekal kehidupan dalam masyarakat. Memiliki rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terbiasa hidup rukun, damai, harmonis, dan toleransi. Terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, rapi, dan bersih. Moto PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari, membangun bangsa bertumpu pada kualitas. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang disusun oleh lembaga dengan mengacu dari Peraturan Menteri Nomor 146 Tahun 2014 yang disahkan penggunaannya oleh kepala atau pengelola dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari. Sebagai penunjang proses belajar dan mengajar, di PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari telah menyiapkan berbagai fasilitas seperti lingkungan sekolah yang nyaman, aman, bersih, menyenangkan dengan tenaga pendidik yang berkompeten. Kegiatan 1. Program pembiasaan moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, kemampuan dasar berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Dua, kegiatan pendidikan anak seutuhnya. Drum band setiap minggu semua murid, senam atau yospan Selasa hingga Sabtu semua murid, fashion show Sabtu semua murid. Tari kreasi baru, Juni atau perpisahan, semua murid. Tari keagamaan, Natal atau halal bihalal, sesuai dengan agama yang dianut. 3. Kondisi anak didik 4 tahun terakhir. Sebagai sekolah unggulan,
Tentunya PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari telah meraih banyak prestasi. 1. Prestasi akademik, lomba dan karya akademik. 2. Pembimbingan siswa yang mendapat juara. 3. Prestasi sekolah. Anak saya 2 yang masuk di sini. Mereka sudah pada kerja sekarang. Ya, satu sudah almarhum memang. Itu yang saya rasakan di sini apa ya? Kedekatan kita dengan guru-guru, keramahan guru-guru dengan kita terus terhadap anak-anak. Guru-guru pun gimana ya? Seperti keluarga begitu. Iya. Jadi apa yang dibilang kata orang, Bu, nanti kalau itu cucunya masukkan di sana. Ya, saya sih tidak terpengaruh oleh yang lain-lain. Cuma saya sudah melihat dari awal anak saya di sini, sejak TK ini berdiri, belum ada TK lain-lain, saya sudah merasakan apa ya, seperti keluarga di sini. Apalagi dulu kantor bupati di situ, Dek. Ya, kan dekat toh, bapaknya di situ, anak-anak saya di sini. Ya. Nah, sementara sekarang cucu-cucu juga, kita berdebat kadang sama orang tuanya, Mah, saya mau masukkan di ini, enggak. Mama lebih senang di Pertiwi, karena apa? Dengan guru-guru itu mama itu seperti apa ya? Seperti anak, seperti teman. Ya, memang guru-guru kadang ada batasnya. Mereka kadang di mana mereka lagi seperti guru, di mana mereka seperti teman atau apa ya? Adik saya, anak saya begitu. Itu yang saya rasakan di sini, Dek, ya. Guru-gurunya menyenangkan, baik, ramah. Dan juga kalau menurut saya di sana tuh menyenangkan gitu loh, karena antara saya dengan guru, kayaknya nggak ada perbedaan gitu. Semuanya sama, guru-gurunya baik. Dan juga ya itu, anak saya sekarang jadi lebih bisa bersosialisasi dengan orang. Sangat kreatif gitu. Dia belajar memasak. Jadi kadang-kadang kalau di rumah sekarang bisa membantu saya ngupas, walaupun cuma ngupas bawang atau motong sayur udah bisa gitu. Di sana nggak diajarin yang realitas kehidupan. Di TK Pertiwi itu bagus, apa ya? Tidak terlalu pemaksaan anak untuk wajib begini, wajib begitu, tapi mereka enjoy gitu untuk belajar. Jadi kesannya bermain tapi terus jadi pintar. Masalahnya seperti, makanya ketika anak saya yang kecil mau sekolah, saya kasih masuk juga di TK Pertiwi. Kemudian kan lihat perkembangan yang tua itu, dulu tuh amat sangat penakut sama orang ya. Pendiam, penakut, jadi ya mungkin kepala sekolah sendiri pasti cerita anak saya yang tua tuh modelnya seperti apa. Untuk foto aja dia nggak berani karena dia susah ketemu gaul sama orang luar yang nggak biasa begitu. Tapi setelah di TK Pertiwi tuh dia berani tampil. Sudah berani fashion show, kemudian sama teman juga dia sudah bisa sosialisasi. Terus perkembangan juga lebih-lebih sama anak yang kecil ini. Dia tuh yang dulunya mungkin karena sering di rumah saja, jadi pas ketemu teman tuh dia belajar punya teman, belajar sosialisasi seperti apa. Kemudian saya lihat perkembangannya, setiap saya tanya, Dedek belajar apa? Tidak tuh, tapi tiba-tiba dia bisa sesuatu. Yang dulunya tidak bisa menghitung, dia bisa menghitung. Tanpa sadar dia apa, istilahnya menghafalkan huruf-huruf. Padahal kalau dibilang disuruh hafal tuh enggak seperti itu. Kemudian dia kreatif sekali. Apa ya, ada saja barang-barang itu yang dia bikin menjadi sesuatu lah. Kayak bermain kertas, gunting-gunting. Kemudian membantu saya di dapur. Kalau saya bilang, adek kok bantu di dapur? Nanti jarinya kena potong. Ah sudah, di sekolah juga sudah seperti ini. Belajar begini, belajar begitu. Jadi perkembangan di TK Pertiwi itu, saya rasa mereka cara proses pengajarannya bagus, bukan dipaksa belajar, tapi anak-anak tuh istilahnya belajar sambil bermain tanpa sadar itu mereka belajar. Padahal kalau dibilang itu seperti bermain begitu, tapi ternyata itu proses pembelajaran yang alami begitu. Saya senang di sini karena banyak temannya, banyak permainannya, gurunya baik. Bisa main drum band, memasak, balok, musik, fashion show.
Percayakan pembentukan dan pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak Anda kepada kami di PAUD Terpadu Pertiwi 6 Manokwari.